akibat pemilik mobil yang diduga komplotan peredaran uang palsu. Akhirnya mobil yang diduga yang dibawa pelaku tersebut dirusak oleh warga. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Cari Komplotan diduga pengedar uang palsu berhasil kabur setelah dikejar warga hingga ke Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Kasat Reskrim Polres Batanghari membenarkan adanya sebuah mobil Prio berwarna coklat dengan nomor polisi PG1203PT dalam kondisi terbalik setelah dirusak massa. Sementara komplotan diduga pengedar uang palsu yang mengendarai mobil tersebut berhasil melarikan diri hingga mobil tersebut diamankan polisi di Mapolsek Pemayung. Sejauh ini dijelaskan Kasat Reskrim AKP Piet Yardi, belum ada orang yang melaporkan insiden dugaan penyebaran uang palsu yang dilakukan komplotan pengemudi mobil Brio coklat PG1203PT tersebut. Namun polisi menduga ada motif lainnya, namun sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan. Ada mobil jenis Brio belanja, nah orang warung ini menganggap itu diduga uangnya palsu. Nah kemudian orang ini pergi dikejar. Nah, kejar mobil ini lari arah ke daerah Selat. Nah, karena jalannya jelek, ya kan, sehingga mobil ditinggalkan sama pemilik mobil. Pemilik mobil lari. Nah, massa yang mengejar ini tadi, ya, melakukan perusakan terhadap mobil itu tadi. Tinggalkan itu atau dirusak itu di wilayahnya, wilayah Polsek Pemayung. Kanit Pemayung didampingi sama kasih pemgasnya Desa Tantan ke TKP menunjukkan lokasinya. Memang sampai di sana memang ditemukan ada mobil itu sudah terbalik, sudah rusak. Saat ini Polres Batanghari masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya peredaran uang palsu yang dilakukan komplotan yang tidak diketahui membawa mobil Prio dengan nomor polisi PG1203PT tersebut. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.